Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama anak berada di Sindu Kusuma Edu Park. Ingin melihat apa yang ada di dalam wisata Sindu Kusuma Edu Park ya guys. Kita mendapatkan tiket promo bulan Maret ini seharga 15.000 ya guys. Ini bisa Anda lihat nanti ya guys. Ini penjualan tiket masuk ya guys. Tiketnya harganya Rp20.000 untuk tiket masuk. Ini untuk entrance plus Rp30.000. Weekday Rp25.000. Weekend Rp35.000. Terusan anak Rp90.000. Dewasa 100.000 untuk terusan. Halo guys. Saat ini Faza bersama ayah ada di Sindu Kusuma Edu Park. Ayo guys, kita lihat ke dalam. Ayo guys, kita masuk ya guys. Hey, Maret itu. Nanti ke Cakra Manggiling ya. Yeah. Kita ada di Sindu Kusuma Waterpark. Nah, kita saat ini berada di Sindu Kusuma Waterpark ya guys. Ini di belakang saya adalah permainan-permainan yang ada di waterparknya Sindu Kusuma. Bisa dilihat di belakang saya ini ya guys. Sindu Kusuma Waterpark merupakan wahana bermain air terbaru di Yogyakarta. Wahana baru ini mulai dibuka pada tanggal 1 Juni 2019. Lokasinya berada di bagian paling depan Sindu Kusuma Edu Park. Bagi teman-teman traveler yang belum tahu Sindu Kusuma Edu Park berada di mana, kalian bisa arahkan kendaraan menuju Jalan Jambon Sinduwadi Sleman Yogyakarta. Lokasinya tak jauh dari pusat kota. Jaraknya sekitar 3 km dari Tugu Jogja dan bisa ditempuh kurang lebih 8 menit. Sindu Kusuma Waterpark ini beroperasi setiap hari dengan jam buka mulai dari 8 pagi sampai 20.00. Bagi kalian yang ingin menguji adrenalin, bisa mencoba wahana yang ada di Water Slide Waterpark ini. Ada beberapa macam wahana yang ada di Sindu Kusuma Waterpark ini. Nah, Faza Slide ini bersama patung Petruk ya guys, ada Gareng juga. Nah, ini Petruk dan adapun tiga macam water slide yaitu seluncuran lurus, seluncuran spiral dan seluncuran lorong. Seluncuran yang menjadi incaran para pengunjung di sini adalah spiral karena dianggap paling menantang, di mana para pengunjung akan meluncur dari atas menara dan dibawa berputar-putar sebelum akhirnya tercebur ke kolam. Di belakang saya ini ada tiga perosotan yang dapat digunakan untuk adik-adik sekalian ya. Ini perosotannya. Itu dua. Dan ini perosotan yang paling tinggi. Nah, kita bisa lihat perosotan air yang ada di depan mata Anda. Anda perlu ingat bahwasanya untuk masuk di Sindu Kusuma Waterpark, Anda bisa tidak membayar tiket. Nah,
karena Anda bisa masuk ke area Sindu Kusuma Edu Park tanpa membayar tiket. Silakan Anda subscribe channel kami ya.